Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Vidi. Dan kali ini kita akan kembali memainkan game Siri Mansion. Selamat datang kembali teman-teman di game Siri Mansion teman-teman ya. Dimana ini part keempat dan dimana kita akan mencari dua barang lagi teman-teman, atau dua item lagi teman-teman ya. Nah di sini jadi aku sudah sempat membaca teman-teman ya, dan si tanduk itu teman-teman kita kan perlu apa nih, satu tanduk dan juga guci teman-teman ya. Nah untuk tanduk itu ada di bawah teman-teman, di tempat apa ya katanya itu, di basement yang di tempat air-air yang banjir kemarin itu loh teman-teman ya, di part kedua kalau nggak salah ya. Ya benar, di part kedua teman-teman ya. Nah itu ada di sana ya. Dan cluenya itu di deket ram. Tahu nggak kalian ram teman-teman, minuman arak apa ya, minuman mabuk-mabuk kayak gitulah teman-teman ya, untuk orang luar gitu loh teman-teman ya. Nah itu cluenya ada di sana teman-teman ya. Nah untuk guci teman-teman ya, ada di sini teman-teman. Alright, ada di situ guys. Nah jadi di sini taruh mana ya, ke sini kan. Oh, terserah ya, nggak ada susunan teman-teman ya. Baiklah, oke. Jadi ini apa nih? Tepung pibuti ya? I don't know teman-teman. Yep. Oke. Jadi sebelum kita memulai teman-teman ya, saya ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah mensupport dan mendukung channel video teman-teman ya. Walaupun kalian tahu sendiri ya, ya penonton, jumlah penonton kita tidak banyak teman-teman ya. Tetapi tidak apa-apa, saya tetap semangat untuk membuat konten teman-teman ya, karena saya suka dengan hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian bilang, bang kok lu lama sih bang subnya naik udah bla 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 ya, saya juga pernah dapat masukan seperti itu teman-teman ya. Ya kalau untuk membuat konten normal seperti ini teman-teman ya, untuk menaikkan apa ya, membangun karir dengan hal yang normal seperti ini itu sulit teman-teman ya. Sulit-sulit gampang lah gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau ingin mudah ya, kalian cepat naik ya, kalian tinggal ya toxic aja teman-teman ya. Kayak orang-orang banjir tuh kalian katain-katain lah, syukur-syukurin gitu loh. Masih naik teman-teman. Tapi kita jangan seperti itu teman-teman ya. Kita nggak boleh melakukan hal seperti itu ya. Orang kena bencana masa kita harus toxic gitu teman-teman ya. Nggak boleh. Itu cuman contoh teman-teman ya, jangan kalian tiru teman-teman ya. Oke, jadi di sini ya, yep, kita akan kemana kemarin itu di bawah ya, di sebelah sini teman-teman. Kalau nggak salah, kita kembali ke dapur berarti. Oke, okay. Yap, ya, kita kembali ke sini teman. Aduh nge-lag lagi. Masih bisa kah dimasuki? Ya, masih bisa teman. Oke, oh sini teman. Nah, ya kalau udah bunyi ting, itu auto saving teman-teman di sebelah kanan sudut bawah itu berarti jalannya benar. Apa tuh, kaget gua. Oh, cipratan air ya teman-teman. Alright, oke, ini gudang tempat minum-minuman teman-teman ya, minum-minuman keras gitu loh, wine teman-teman, anggur ya, yang dimana itu kalau nggak salah katanya itu makin lama dipendam itu makin bagus teman-teman ya, makin bagus kualitasnya atau rasanya saya nggak tahu juga teman. Oke, mandi dulu teman ya. Dadah. Jangan kebanyakan main-main ya. Jangan kebanyakan main-main teman. Paris, ada baterai teman-teman. Ternyata ada baterai, saya melewatkan kemarinnya baterai. Oke. Kanan kiri. I don't know. Coba ke kanan. Aduh, baterai mau habis lagi. Oke, okay. Isi dulu. Oh bisa dibuka, baru sadar aku. Kemarin itu pintu-pintu ini tidak bisa dibuka teman-teman ya. Oke, okay, tidak ada. Cluenya itu di gudang ram katanya, di gudang minuman ya, gudang minuman kerasnya itu loh. Oke, okay. Oh my god, setannya di mana pak? Setannya di sini kan? Wah iya bener, setannya di sini bos. sebentar, di sebelah sana ada jalan kah? Oh iya. Yeah. Dikit mau, ada note di sini ya? Aku bisa baca note atau tidak bisa teman? Nanti aja lah ya, kita cari tahu nanti guys. bisa aku plank dia? Oh nggak bisa.
Aduh, bahaya. Bahaya ini, guys. Guys, bahayanya kalau kita ajak dia ke sini, tapi enggak apa-apa sih. Kita ajak dia ke sini, guys. Mau enggak dia ke sini? Oh, kayaknya dia muter balik. Wah! Why? Why? Come here, botak. Ah, botak hilang, teman-teman. Dibawa ke sini si botak hilang, teman-teman. Oke, sebentar. Tadi ke sebelah kanan, terus ke kiri ya. Bukan, teman-teman. Tadi lurus. Nah, baru ke kanan. Bentar-bentar. Kita tunggu si botak. Gimana botak? Wah, tiba-tiba ada di sana, Pak, pos botak. Wah! My god. Si botak. Benar kan? Suara itu, teman-teman, menandakan bahwa dia tuh sudah spawn, teman-teman. Si botak spawn. Si botak. Come here. Oh, buntu? Buntu kah? Tidak, teman-teman. Tidak buntu, teman-teman. Let's go. Let's go, Pak. Let's go, Pak. Oh my god. Where are we, guys? Ayo, come on. Ayo, gak bisa kah lari? Aduh, masih gak bisa lari, teman-teman. Si botak masih ada di dekat kita. Nyah kau botak. Kenapa botak tidak menghilang-hilang, teman-teman? Ini yang saya benci dari si botak. Oke, lewat sini, teman-teman. Sini belum pernah kita ya. Kita belum pernah ke sini, teman-teman. Aduh, botak. Berhenti mengikuti saya, botak. Aduh my god, masih gak bisa lari, teman-teman. Kena kayak intimidasi gitu loh. Jadi kita gak bisa lari, teman-teman, dari si botak. Oke, lari, Pak. Oh, di mana ini? Mana ini, guys? ini kah? Ada pintu, teman-teman. Aha, halo sama hidau. Wah, ini kah tempatnya? Kita harus cari. Oh, nggak ada. Ada baterai. Paris. Yang kita cari adalah tanduk tengkorak, teman-teman. Mana dia si botak? Oke. Botak. Botak sebelah kiri ya. Oh, kan sebelah kiri botak. Guys, botak di sebelah kiri. Oke, come here botak. Botak. Aku akan mengeplengmu botak. Ayo, come here botak. Botak, come here. Botak. Come here botak. Oke, botak. Yes. Yes, botak. Terus botak, terus botak. Terus botak. Oh my god. Botak semakin di dekat. Makin dekat botak. Botak botak. Kurung si botak. Botak botak. Ke kiri kita, guys. Oke, kalau di sana tidak ada, teman-teman, kita kemana nih? Aduh, baterai mau habis lagi. Aduh, kemana nih, guys? Aduh. Aha, ada pintu lagi. Oke, halo. Di sini kah? Nggak tahu, teman. Oke, di sini ada lagi. Ini luas juga ya. Ada baterai. Berries. Oke, itu apa tuh? Bukan. Woi, ini dia, teman. Nice. That's right. That's right, baby. Sekarang tinggal naik ke atas. Tinggal naik ke atas, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, jangan sampai botak menemukan kita di sini, teman-teman. Nah, kalau botak menemukan kita di sini, kita bisa tewas, guys. Oh, kayaknya botak di sana deh. Yes. Yes, botak. Get out of here, botak. Yes. Di mana sih jalannya? Lupa aku, teman-teman. Ke sini. Nah, ini ke kanan. Habis itu ke kiri. Kan sini kah? Kemana nih? Oh my god. Gua nyesat. Oke. Okay. Oh, ke sini. Sini, guys. Ke kiri. Ah, benar.
That's right. Itu gue hafal jalan, teman-teman ya. Sembari mencari itu, kalian harus juga menghafal, aduh, nge-lag, tempat di mana kita datang, teman-teman ya. Karena itu adalah kunci satu-satunya, aduh. Dan bagian elemen-elemennya tuh kayak meja, kursi itu harus diingetin, teman-teman ya. Patokannya ya. Hehehe. Nah, selesai kah? Yes, selesai. Jadi kita bisa langsung pasang ke ritualnya kah? Atau kita harus menghadapinya dulu, teman-teman? Atau kah penuh perjuangan memasangnya? Atau langsung pasang? Banyak sekali pertanyaannya. Oke. Okay. taruh di mana nih satunya nih? Oh, taruh sini ya. Oke. Okay. Ah. Oke. Okay. Apa yang harus dilakukan ini? Tidak ada terjadi apa-apa, teman-teman. Tidak bisa. Oh, haruskah baca mantranya dulu nih? Mana mantranya? Oh, bukan ini. Bukan ini, bukan. Ini kah? Ah, benar, teman-teman. Ritual book. Oke. Wow. Pembala simbala bala sinya sendal sendal sen. Oke. Apa tuh? Ngebug? Atau gimana? Wah, itu dia, teman-teman. Sakit kepala dia, migrain ya, teman-teman. Pergi kau. Pergi ke neraka sana ya. Dasar makhluk botak, licin. Wow. Luar biasa. Terus? Terjebak. Langsung keluar kah? Tamat? Ataukah kita gagal, teman-teman? Oke. Masih hujan. The end, teman-teman. Wow. Singkat sekali. Ya, baru 12 menit, teman-teman. Saya record, teman-teman. Thank you so much for playing Mystery Mansion, my first game ever. Feel free to leave honest feedback in Steam review. Everything you point out will be improved upon in future titles. There will be more. Okay. Ya, baiklah, teman-teman. Gamenya sudah selesai, teman-teman ya. Dan gamenya sudah tamat di menit 13 menit, teman-teman ya. Ampun ya, kalau tahu seperti ini ya, saya akan lanjutkan kemarin, teman-teman ya. Maupun hubung kita kan belum pernah mainnya, teman-teman ya. Jadi wajar, teman-teman, kalau kita tidak tahu, teman-teman ya. Ya, jadi seperti inilah, teman-teman, game Mystery Mansion, teman-teman ya. Mari kita review sedikit. Untuk dari game ini, grafisnya oke, pengeriannya kurang, teman-teman ya. Kurang ya, aku kasih nilai 5 lah untuk pengeriannya, teman-teman. Untuk puzzle, easy. Untuk monster, hantunya, easy ya, teman-teman. Untuk mudah sekali untuk dihadapi, teman-teman ya. Ya, tapi saya suka, teman-teman. Daripada yang susah-susah ya, saya yang susah-susah, teman-teman. Yang mudah aja suka bikin greget ya, apalagi yang susah-susah ya. Jadi untuk gamenya ini kekurangannya tuh ya itu tadi, kurang ya kengeriannya, dan juga suka down ya. Tolong developer itu tolong diperbaiki FPS-nya yang suka drop, teman-teman ya. Developer salah maksudnya. Dan juga untuk dari segi cerita ini gamenya jelas, teman-teman ya. Dari awal kenapa kita masuk ke rumah ini dan juga kita keluar dengan selamat, teman-teman. Berarti ini adalah good ending, teman-teman. Tidak ada banyak ending tapi hanya satu ending, yaitu good ending, teman-teman ya. Oke, baiklah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk di game Mystery Mansion, teman-teman ya. Sangat seru sekali ya, lumayan seru lah, teman-teman ya. Untuk dari game ini, teman-teman ya, silakan kalian coba untuk di game ini bila kalian ingin mencoba, tapi gamenya beli, teman-teman ya. Saya ini sebenarnya menggunakan wallet teman-teman ya, bukan wallet saya. Saya kurang suka kalau membeli game-game yang kayak gini, teman-teman ya, kecuali game-game yang memang worth it, teman-teman ya. Tapi ini gamenya beli nih, pakai akun orang lagi. Baiklah, teman-teman, terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di next video.